Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Baik, malam ini saya mau servis PS2 itu 2 unit. IBS. Coba sing di sini, yang dulu ya. Jaringnya mati, coba. Oh iya, mati bener ya, mati ya. Yes. Semici. Kok mati kafe toh? Oh, dipencet urip. Coba muncul di layar enggak ya? 1, 2, 3. Dum. Ini normal. Tata sebentar loh. Rusak apanya ini? Terus bisa apanya ini? Kita tes saja sebentar. Saya cepatkan ya. Oh, ini kerusakannya sudah kelihatan. Bisa hijau-hijau sendiri ya. Nah, ini warnanya berubah-ubah ya. Oke, langsung kita matikan saja. Yang ini dulu lah. Berarti rusaknya di setel pertama normal ya. Iya. Kita gampang ini. Kita udah mudah-mudahan ya. Meretel ya, meretel di dewe ki seri telu. Di bawah terus dodol. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya dalam satu video. Wush. Ini training tinggi. Tadi yang ini rusaknya gambar berubah-berubah ya. Warnanya ya.
Oke, sebentar, sabar. Wis. Mau tahu kerusakan PS ini? Gambarnya berubah-ubah. Ini kerusakannya cuma ada di bagian sini. Pojok sini, ya. Oke. Langsung saya tancap ya. Tak kasih minyaknya dulu. Tak geser ya ini. Tak geser, kelihatan oke. Tak geser satu kaki. Yes. Hemat ya. Hemat apa ini? Thinner. Ini bukan air biasa ya, ini thinner ya. Thinner Impala. Oke, kita tes langsung ya. Kamera. Yes, kamera siap. Satu, dua, tiga. Nah, ini udah sembuh ya. Do it! Saya yakin ini udah sembuh karena ya saya sering mengerjakan PS yang udah kayak gini ya. Kerusakannya itu ya apa? Warnanya itu buyar ya, ganti-ganti. Ini walaupun dites 1 jam, insya Allah sudah ngeten. Ini tadi buat game juga lancar ya. Ini kerusakannya ada di pojok sini ya tadi ya. Kelihatan ya. Ini tidak saya ganti ya, cuma saya geser satu kaki. Untuk kerusakan seperti ini biasanya yang digunakan itu cuma 3 jalur ya. Di sini ada berapa jalur ya? Kalau nggak salah 6 jalur apa 5 jalur. Tapi yang digunakan itu cuma 3 jalur. Telu. Jiluru telu. Wes. Kita tutup mengko. Sing kena iki wes dadi. Lanjut sing siji nemo ya. Nah, sing iki. Yang ini. Maaf kalau bahasanya campur-campur ya. Dan kalau pengen ngomong bahasa Indonesia itu harus mikir dulu. Soalnya kulinane bahasa Jawa. Kulino ki sering. Mati total ya. Kalau yang ini mudah-mudahan cuma power supply-nya saja. Aduh, apa ya? Duitnya tiba. Yes, man. Duitnya tiba. Klik, klinding, klinding. Cari limo. Coba tak cabut ya. Tak cabut. Oke, tak singkir. Tak kei power sing biasa tangguh. Ya, oke. Kene strome iki. Tapi tak cekel-cekel ra apa. Tak tonjep net. Urip. Ketok ra. Nyala ya. Nyala. Tapi tombolnya itu mendelep. Tak pencet yang resetnya ini. TV, TV. Muka-muka orang bank. Hiji, loro dulu. Kamera.
Oke. Tes game. Nah, ini tutorialnya cepet ya. 2 PS. Wow. 2 PS sekaligus ya. Tak tas buat game, mudah-mudahan lancar. Tekan. Oke, berarti selesai sudah ya untuk perbaikan malam ini 2 PS sekaligus ya. Yang tadi gambarnya berubah-ubah. Yang kedua adalah cuma power supply ya. Ini sangat ya, alhamdulillah dikasih kerjaan yang ringan ya. Saya matikan. Power supply-nya ya. Tinggal tancap. Bagi teman-teman yang selalu mengikuti video tutorial selanjutnya, bisa klik tombol subscriber di bawah ya. Yang tulisannya merah itu loh. Kalau ini ada pemberitahuan, tekan loncengnya ya. Teng tereng teng teng. Insya Allah nek gawanku eneng terus ya ndak dino tak upload ya. Ya wis ngono ya. Matur nuwun. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum salam saudara. Dadah.